berserakan. Sekalian bantu mama memilah sampah, aku cek aja dulu sampah yang lainnya. Jangan lupa pakai sarung tangan dulu ya. Sampah yang sudah terkumpul, aku pisah-pisahkan saja dulu. Sampah anorganik di plastik bening, biar kelihatan oleh petugas sampah, karena bisa juga bernilai ekonomis bagi mereka. Sampah organik atau sampah basah yang dari dapur kita pisah, langsung kita buang ke tong sampah. Sampah daun seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik atau kompos untuk tanaman. Dengan ikut memilah sampah, kita turut membantu meringankan pekerjaan petugas kebersihan yang akan membawa sampah-sampah ini ke tempat akhir pembuangan sampah. Jangan lupa cuci tangan ya setelah selesai. Terima kasih.